Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang lagi di channel Bewo Kenapot. Hari ini kita kedatangan Yamaha R25. Pingin bobok knalpotnya katanya, biar ada suaranya. Yo bang, kita bongkar knalpotnya. Ini knalpotnya bisa dilepas bagian silencer belakangnya bang. Dia sistemnya slip-on. Bang, nih knalpotnya R25-nya udah kita bobok nih dalamannya nih. Nah, kita lobangin di sini buat motong di sini sama pinggirannya. Ini dalamannya kayak gini, Bang. Ini nempel di dalam. Bagian belakangnya udah kita gedein, tinggal kita ukur pipa buat moncong ke belakang. Yo bang, simak terus videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe Bewo Knalpot. Ini bang, knalpotnya udah beres kita bobok nih. Ini saringannya udah kita bikinin, tinggal masukin kayak gini bang nih. Nah, ini moncong belakangnya udah kita gedein kayak gini. Jadi posisinya ntar kayak gini. Nah, yuk bang, kita masukin gaspolnya. Bang, nih knalpotnya udah beres, lagi dipasang bersama Bang Buluk. Yuk Bang Buluk, pasang knalpotnya Bang Buluk. Yo bos, cek sound suaranya, ayo. Kurang ya suaranya ya. Nih settingannya ada yang kurang bang, katanya mau nyusul. Ya untuk sementara gini bos, hasilnya gimana? Oke, siap. Nih tinggal nyeting-nyeting dikit nih. Yo bang, saya Bewo Knalpot bersama kru pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Bang Buluk.